biar ada energi wak selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke saudara-saudara ya, gua lanjut sarapan pagi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ngawinkan kurma lagi ya? Iya, tadi di saat yang di atas. Ini yang di bawah. Hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023. Jadi hari ini 3 mayang dikawinkan. Yang di atas tadi, yang sudah di video 1, terus yang di tengah yang kecil ini tidak di videokan. 3. Terus yang ini, yang ketiga. Nah, ini lumayan besar. Ini mayang sempurna. Ini yang kemarin, Pak ya? Ya, ini yang kemarin. Tapi kalau sudah apa kebun-kebun kurma ukuran itu polanya kau udah pada beratus-ratus beribu-ribu, wah iwa dah ikut-ikutan lagi ngawi meningkat nikahkan ini res ya ya harus pasukan mati iwa mengawin-ngawin kurma kayak gini beratus-ratus ini. Nah, ini dalam satu hamparan ini res tiap hari kan ngawin tiap hari kan. Gimana kalau sudah beri 1000 hektar, wih. Gitu. Ya saudara-saudari, jadi memang segala sesuatu untuk hal-hal baru itu memang butuh perjuangan. Karena hal yang baru pasti apa istilahnya kalau orang Lombok nih res gerita bon batu. Deku kita, deku sadu. Iya. Nah, harus terlihat di mata. Jadi kalau selama ini orang gak percaya, wajar-wajar saja. Karena selama ini kurma itu yang tertanam di mindset kita semua, termasuk uak dulu res. Nah, karena taunya kurma kalau bulan Ramadan aja kan. Mm-mm. Dari mana datangnya? Bulan Ramadan atau orang pulang naik haji. Nah, ada warga kita pulang naik haji itu pasti bawa kurma. Jadi oleh-oleh haji itu haji, umroh, kurma. Berarti kurma itu di Arab itu. Makanya begitu kita mengembangkan tanaman kurma di Lombok Utara dan NTB pada umumnya, semuanya mengatakan gak masuk akal, halu, buduh. Nah, buduh itu saudara-saudara se Indonesia artinya gila. Nah, ya, jadi tidak salah semua mengatakan demikian, itu hal lumrah wajar karena yang belum tahu gitu kan. Tapi setelah terlihat seperti ini, buah kurma mulai bergantung-gantungan. Kalau dulu sudah banyak, tapi di pohonnya satu-satu milik masyarakat ya Res ya. Iya, Pak. Satu pohon sehingga keluarlah istilah kebetulan berbuah. Nah, tapi kalau yang sekarang ini sudah dalam bentuk hamparan. Nah, kalau yang model begini dikatakan kebetulan berbuah itu agak repot juga ini. Karena ini diurusi, dipupuk, di segala macam, sengaja ditanam ya Res ya? Iya, sengaja. Nah, sengaja ditanam dan sengaja diurusi. Nah, ini agak bingung juga kalau masih ada yang mengatakan kebetulan. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya contoh-contoh nyata seperti ini dan kita mengembangkan perkebunan kurma ukuratu pola nyakap di mana bersatunya tiga komponen pemodal, pemilik lahan dan pengelola, kita bisa memberikan sumbangsih kepada Ibu Pertiwi. Oke Res ya, sekian dulu. Gua mau kerja, mau Jumatan juga habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.